Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini gue bersama The Boys. Boys Squad. Boys Squad. Waktu Boys Squad harus gini ya. Gini. Oh iya. SMP juga orang lain ya. Tentang aja tiap hari. Wah. Pertanyaan gue, lo kemana aja dari dulu, kenapa baru sekarang nge-gym? Karena kan dari dulu gue gak nge-gym. Tapi gue basket. Tapi ya basket kan ya kita gak beban apa-apa. Oh, kapan hari basket? Kapan kita kapan lawan boy squad? Coba dong, trio biasa lawan boy squad. Bentar, Rick. Gue sama lu, dia gak bisa main. Gue juga gak bisa main. Dia bisa, yang bisa main ada siapa di sini? Ada tiga. Austin, Kyle. Maaf, terakhir kali, gimana apa kalah? Lu kalah. Guys, gue bareng sama Haris. Haris kalah jauh. Lah iya. Iya, lo udah hafal sama ring rumah lo. Dia hafal sama ring rumah lo. Alasan enggak itu karena dia kalah, dia alasan lo hafal sama ring rumah orang jauh banget. Gocek-gocekan gue dia enggak bisa ngambil. Udahlah. Ada yang jatuh enggak? Oke, kita rematch. Yang menang dapetin dia. Siapa lagi? Lu udah gak sama Natasha Wilona? Lo enggak. Maksud gue dia tuh ini loh yang menang dapetin. Dia tuh orang siapa? Dia gue belum selesai, depannya ada. Tapi by the way kemarin kan konten sama Livi ya? Iya. Kalian bertiga konten sama Livi. Iya. I want to ask you guys, first impression kalian gimana? Our first impression, Austin, you can start. Otak polosnya, polosnya. No, Austin, you don't understand Indonesian. Oh, yeah, no, she's very straightforward, kayak ngomongnya belak-belakan. So whatever comes to her mind, she'll just say it. Yeah. And okay. I don't know. Aib sampai dikira ustadz tadi. Siapa? Aib pegamis. Dikira ustadz. Berapa lama jadi ustadz kan? Mas Jeki. Mas Jeki bilang, oh ini di Mega Main ya? Bukan gitu, di mobil kan. Dia nyetir kan sama Zeki. Mas Zeki jadi apa? Supir ya? Wah. Ditanya langsung. Gue ngakak di depan. Astaga nih orang. Tapi emang sejauh ini. Polos. Sejauh ini kita ketemu sekali orangnya emang ngomong whatever is in her mind, dia bakalan ngomong. Tapi orang-orang kayak gitu gak bisa bohong sih biasanya. Iya, jujur ya badannya. Jadi ketemu ini kan langsung bilang jelek lu. Enggak lah, gila lah. Gila lah, enak aja. Oh marah. Ya, jangan marah dong. Marah. Cuman? Cuman gak apa-apa sih. Farol Pro Master! Apa? Natasha Wilona apa Livi? Wah! Bagus ya. Oke, lu nanya itu. Lu nanya itu serius. You Wilona lah. Guys, gua mau main cocokologi nih bareng kalian bertiga. Iya, oke. Kan biasa, ya The Boys ini kan udah dikenal banget. Dan The Boys ini katanya kayak kompak banget, udah tahu satu sama lain. Tapi gue mau tes di sini, apakah kalian benar-benar tahu satu sama lain? Belum lihat aja kalau kita lagi berantem kayak gimana? Udah barusan gue lihat, lo lihat barusan, hancur. Tapi kalian harus nonton konten Mobile Legends sih. Iya, the best. Abu Boys sama Haris, seru banget. Seru banget. Coba, selama lo konten Mobile Legends, paling seru yang mana? Ya baru ini sih gue agak pusing kepala gue karena gue naik hitam ya Is ya. Biasanya gue tuh happy ketawa-ketawa, ini konten tadi gue kayak penuh amarah, penuh kesel, lagi lu jangan ketawa-ketawa. Iya sih, lu bisa jadi diri lu sendiri apa adanya. Seru ya? Enggak, itu bukan gue yang asli, itu kalau gue lagi kesetanan kayak gitu. Gue yang asli begini. Gue yang asli begini. Iya kalau gue lagi, gue gak kuat! Wah, yang salah kalah mulu. Apa? Kalah mulu. Apa? Aduh sakit banget bangke. Belum kuping gue persis. Oke guys, kita start aja ya. Oke. Kita start ya. Oke. Tentang satu sama lain. Tentang jadi, satu sama lain. Jadi lo nanya pertanyaan. Iya, misal gue tanya pertanyaan, jadi kalian harus jawab, gak boleh nyantai. Oke. 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 Pertanyaan pertama. Berapa nomor kakinya Austin? The size? Yes, the size. Nomor sepatu. Udah. Nah, kalian tunjukin jawabannya bareng-bareng ya. Oke. Okay. Oh, kurang gede dong berarti. Enggak apa-apa. 1 2 3 4 5. Yeah! Let's go. Gokil. Mau beli-beliin sepatu. Saya minjem. Ada yang sama enggak sih ukuran sepatu? Sebenarnya mirip-mirip. Iya. Kan sepatu sama kayak gua kan. Iya, cuman kadang-kadang bisa size down. Size down. Size up juga bisa, double socks tapi double socks bisa ya ternyata.
gitu lah. Keren, keren. Gokil, gue gak expect akan kalian tahu sama sih. Kalau Trio Gesrek saling tau gak? Hah? Trio Gesrek saling tau gak? Gak tau ya. Pertanyaan kedua. Berapa nomor belakang handphonenya Austin 2 angka? Wah. Gak tau Austin, Enrique. Oh, aduh. Gua 2 angka nomor. Oh. Mana gue tahu? Ya harus tahu dong. Masa orang? Gue sih 2 nomor lagi. Emergency call. Ya udah, gue oke-oke. Gue udah buat oke-okean aja deh anjing. Emergency call. Ya udah, emergency call. Ya udah, oke. WhatsApp ya. Emergency call boleh ya, Rik? Gue ngasal. Yang WhatsApp. Ya. WhatsApp, WhatsApp. Amin, gue. Hah? Lah enggak belum. Ya belum. Oke, 1 2 3 4 7 9 7 7 4 7. Wah, 69. Austin lebih mendekati. Hampir. Sekarang zaman WhatsApp soalnya. Enggak, gue lebih mendekati, bro. Ini 69 karena Enrique biasanya 69. Oh, 69. Oh, enggak, maksudnya berat, maksudnya 69. Oh, itu kilogram. Iya. Badan lu 69 sekarang. Berat gua 69. Habis diet ketat. Nah. Oke. Okay. Langsung 69 deh. Langsung yeah. 69 yeah. Boleh. Pas, untuk aman aja, Is. Oke, oke, oke. Tapi berarti yang lebih mendekati adalah hampir ya. Tadi gua salah sih ini. Lu harusnya nanya berapa password handphone Enrique. Tahu gua password handphone Enrique. Austin juga gua tahu password HP-nya. Oh iya, iya. Simpan tapi belum tentu Austin tahu password Enrique. Nah, itu. Nah, iya. Ya. Dia enggak solid soalnya enggak tahu gua. Oke, guys. Seru pertanyaan ketiga, apa makanan kesukaan Vero Bramasta? Oh, gampang banget. Gampang banget. Salah sih gue nanya. Karena Vero Bramasta selalu. Vero Bramasta makannya cuma satu. Satu, dua, tiga. Steak! Let's go! Tapi itu always sih. Always. Siap makan steak. Kalau bisa ketemu gue, Der, lo mau steak ya? Lo pesan apa? Gue mau pesan steak. Steak. Pagi malam sore. Saya kan dimakan makanannya. Itu bukti gue memakan aja setia, apalagi sama pacar, sama temen-temen gue. Setia sama Natasha Wilona? Setia lah. Buktinya gue gak ada balikan. Bukti gue gak ada pacar lagi setelah gue. Terus sama gue ini gila sih. Gue lagi tanyain di komennya tuh. Pintar sih pertanyaannya. Gila sih. Ini kayaknya nanya tentang kita bertiga deh. Nah, iya kan gue dari tadi nanya tentang bertiga. Bener-bener. Colongan aja. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apa makanan kesukaannya Enrique? Iya. Oh, sumpah ini pasti susah. Ini sumpah, enggak sumpah dia soalnya suka semua makanan. Iya. Masalahnya gue juga bingung. Enggak. Dia enggak dia suka semua pasti ada yang paling dekat. In your mind aja. Dia suka yang biasa dia makan deh kalau enggak dia banyak banget soalnya. Oh, kalau enggak yang dia suka minta ya, suka gue mau ini aja tapi gue enggak mau. Terserah pokoknya apapun itu. Oh, kalau itu gue tahu. I know this. Satu, dua, tiga. Pecel. Ya kan pecel lele. Astaga. Pecel lele. Tapi biasanya dia kalau minta makan sama gue, lo mau gak pecel lo? Dia pecel ngomong kan? Karena gue suka banget pecel, dia steak mulu. Kita harus pecel apa sih? Itu main kayak this food, like yeah, there's nasi space. Ayam. Nasi ayam, ya gue nasi ayam biasanya. Kalau pecel lele ikan ya? Iya, lele ada lele. Iya, ada lele, ada ikan. Tapi gue gak makan lele, gue makan ayamnya. Gue suka itu karena sambelnya. Tuh kan nih, kalian dari gak tahu satu sama lain, gak tahu ya. Lagi-lagi, 10 lah. Ini seru. Siapa yang paling bucin? Oke, udah ada jawabannya. Ini mau gak usah mikir. Udah ada jawabannya. Oke. 3, 2, 1. Austin! Baru ketemu sebulan yang mau nikah. Gaspon! 50% warisan gue kasih di dia. Wow! Sebenernya sebulan. Alexandra! Baru sebulan kenal. Alexandra jackpot. Tapi kita enggak akan pernah tahu kita ketemu sama seorang yang kita benar-benar kenal. Masalahnya dialog itu ke semua mantannya Austin begitu. Lu tanya Givel lagi enggak kayak gitu. Tadi gua lihat second account-nya ada lagi. Wah. Itu juga kita lihat berdua. Karena kan teman. Ya, teman story ngapain dia? Wah. Dia dibalikin sama mantannya yang si Greg itu. I don't know. Update banget. I don't know. Bilangin Alexa. Alexa tuh nonton ini ya. Masih nonton dia mantannya. Apa di TikToknya Austin masih ada Austin sama mantannya? Ah, masih coba kita lihat. Gak ada, udah nggak ada. Di privacy, udah nggak ada. Iya di private dulu. Kalau putus muncul lagi. Ah, aduh.
gue nambah likes. Oke guys, pertanyaan berikutnya. Gue gak tau udah berapa pertanyaan. Lah ini Ucup jadi ini juga. 5, udah 5. Jadi kreatif juga Ucup. Udah pertanyaan ini kreatif sekaligus buat lo semua aja. Semua. Oh, denger Bro Chris tim tuh harus gitu ngisi semuanya. Rivan. Tapi Ucup jauh loh, dulu dia asisten doang tuh padahal. Pas sama gue dia asisten doang. Oh, dia bisa sama lu. Dia itu dulu sama gue, terus sama Rian kan enggak? Lo enggak tahu Rian. Berantem dia sama Rian. Karena gue dulu asistennya dua. Oh gitu. Rian ngebully dia, tapi gue lebih milih Rian. Oh, Rian ngebully. Iya, ngebully. Coba berantem mereka berdua. Kok bisa dibully Rian? Jadi coba sini coba masuk, coba masuk. Pernah dibully, pernah dibully Adit belum? Sini, Ucup. Sini. Nah. Ucup. Nah, sini Ucup. Ucup kan dulu Ucup adalah wih, trio manis. Kasih. Enggak apa-apa. Bagus dong. Indonesia, Bro. Yo, iya. Trio manis. Ucup kan dulu Ucup pernah sama Feral. Ada enggak yang pengen Ucup sampein sama Feral? Iya. Pokoknya dulu kan kerja sama Kak Vero itu terima kasih banget. Dulu karena pas Ucup masuk kerja sama Kak Vero, dulu belum sempat punya kerjaan. Akhirnya waktu itu Bapak Ipan nawarin Ucup kerjaan ke sini. Mau nggak kerja sama Kak Vero katanya. Kan waktu dulu itu nggak tahu Kak Vero itu siapa. Pas akhirnya ketemu senang banget. Sedih ya bro. Oh, awalnya belum tahu. Belum tahu. Padahal Feral tuh serta terkenal itu loh. Itu. Gue dari kecil gue nonton TV gue tau Feral. Gue kayak baru deh di entertainment. Beneran, gue tau Feral. Waktu beneran itu pas. Dulu kan lo sama Rasha. Iya kan. Gue nonton tuh. Oh iya. Gue masih nonton kan. Anak-anak artis. Iya. Gue nonton kayak. Wah, mereka hebat ya. Kapan ya kamu jadi hebat ya? Eh bener. Tapi gue dulu dari dulu nggak pernah pengen jadi artis. Pengennya apa? Terus bisa di entertainment gimana ceritanya? Laki bro, laki. Laki banget. Gue kayak tiba-tiba aja nyemplung ke sini padahal gue nggak niat sama sekali. Oh gila. Alhamdulillah tapi sampai sekarang udah bisa di titik ini. Iya. Yeah, alhamdulillah. Gue bisa malah Feral bisa jadi teman gue yang gue bilang di TV. Keren. Emang lu dulu pengen jadi apa? Dulu awal banget tuh pengen jadi arsitek. Arsitek, kayak Fandi dong. Arsitek tuh. Terus gue pas udah jadi atlet, gue pengen jadi atlet. Basket. Uy. Akhirnya. Pantes nggak bisa jadi atlet kalah sama gue. Akhirnya jadi kuliah bisnis karena menurut gue adalah bisnis itu paling important in the world kan. Karena kalau nggak ada bisnis, dunia nggak akan maju. Apalagi Indonesia. Dan akhirnya gue nyebur ke sini sebenarnya adalah jalan gue ke bisnis. Sekarang mau udah lulus? Udah. Bisa siapa nih? Alhamdulillah udah punya Raja Rosso sama Frida. Sekarang kebalik ya jadi di bintang tamunya ya. Iya. Oke guys, pertanyaan selanjutnya ya. Tapi enggak ada sinyal. Emang sinyalnya kasih HP ya dong Ucup, mana contekannya kasih. Sinyalnya jelek ya? Enggak, tapi Yusuf ini perkembangannya bagus banget loh. Dia dulu benar dari enggak bisa apa-apa, dari nol banget gua iniin. Sekarang tuh udah bisa nge-cover ini udah gitu. Asisten gua masih enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, kayaknya tim gua terlalu gua manjain karena satu orang tuh satu pekerjaan. Itu pun masih lupa sama pekerjaannya. Oh ya? Iya. Padahal benar kata-kata men, harusnya kalau tim tuh bisa nge-cover satu sama lain ya kan? Harus. Jadi misalnya event lo apa, harus bisa ngambil kamera juga, harus bisa jadi kreator, maksudnya harus bisa semua gitu loh. Benar. Iya kan? Pertanyaan berikutnya, sebutin nama belakang gebetan dari Feral Bramasta. Gebetan? Yang mana nih? Temen dekat. Wah, gak ngerti. Yang waktu di zaman SMP apa? Sekarang dong. Main lah, aman lah. Nama belakang. Mana sih? Pulpen gue hilang. Pasti kalian satu sama lain cerita-cerita kan? Pulpen gue hilang nih sumpah. Gue gak bisa nulis, bukannya gue gak mau guys, tapi... Oh ini dia. Di mana ya pulpennya? Gue gak tahu ya siapa ya. Dia nulis juga nih. Siapa ya guys? Oke. Satu, dua. Tuh. Tulis aus. Udah tulis. Oke. Satu, dua, tiga. Wilona. Anabel Leonardo. Kalian berdua salah. Kalian berdua salah, tapi biasanya yang paling dipercaya adalah sahabat sendiri. Emang gak mau mengakui aja dia. Anjir, ngaku-ngaku sahabat, enak aja sahabat. Emang bukan? Orang saudara. Bisa. Mana sih pulpen gue hilang lo makan ya? Hey. Kan bener kan? Jatuh apa sih? Oke, pertanyaan berikutnya. Berapa size
celana dari Henry. Kita semua sama ukuran celananya. Oke, oke. Okay, okay. Jadi gampang banget. 1, 2, 3, 30 Salah. Salah kan tuh kan? Salah kan? 30 kurang. 32 gede banget perut dia. Dia wisel kan? Berdua punya wisel. Lo pake 30, ngapa lo pake 30? Dia kecil wisel. Biar lo fresh pantat. Enggak lah, emang gue 30. Gue 30. Iya sama. Sama lu juga 30. 29. Emang waktu itu lebih kecil lagi? 29 jadi gue yang tahu kan. Pada saya selalu tadi. Ya. Lu kecil banget waktu itu kan. Tuh kan. Gak jelas. Kan ada yang gak tahu kan. Gue tahu 30. Dari kalian teman-teman. Ya. Jadi ceritanya tuh mereka tuh kalau pakai baju tuh sering ganti-ganti yang sama-sama. Ya, tapi kalau gue pakai celana Enrique bagian depan gue suka terlalu ngetat. Nah, oke. Okay. Yeah. Tapi bagian belakang? Enggak. Karena gue tepos itu kan kalau gue kan. Depan kayak gitu juga kan. Balance lah. Oke guys, pertanyaan selanjutnya. Ayo, ini seru nih, gue suka nih. Siapa di antara kalian bertiga yang paling jorok?